Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para tretan, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas arwana super red yang panjangnya hampir 50 cm dan harganya cukup fantastis, 20 juta. Masya Allah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe. Kita saling bantu ya. Oke. Nah, ini arwana super red. Tidak seberapa merah. Justru bahkan dia agak pudar. Tapi harganya tetap saja mahal. 20 juta. Harganya hampir menyamai motor second kelas NMAX. Mungkin sebagian orang lebih memilih membeli motor second NMAX ini bisa buat mudik. Toh, benar tidak? Nah, ini teman. Ini arwana super red. Memang dia tidak seberapa merah, tapi harganya lumayan menguras kocek kita. Tapi, sahabat, kalau para penghobi, kalau Anda memang hobi dengan ikan arwana, harga 20 juta itu tidak apa-apa, kan masih nunggu. Mungkin ya kurang-kurang dikit masih dikasih sama penjualnya nih, mungkin 15 atau 16 juta dikasih. Panjangnya ini sudah 40 lebih itu yang tadi, 40 cm lebih, hampir 50 cm, hampir setengah meter. Nah yang ini, memang dia tidak semerah golden red yang tentunya harganya lebih mahal lagi. Bisa 30 juta. Apalagi yang super red yang merahnya membara begini. Wow, cukup fantastis harganya. Nah, golden red ini kalau kena cahaya, warna emasnya dia keluar. Berkilauan, seperti emas. Dia lebih mahal daripada emas, cincin, kalung, gelang beneran. Kalau super red ada-ada sedikit lah emasnya. Super red ini lumayan mahal juga. Dia mungkin ini 25 atau bahkan hampir 30 juta untuk ukuran 50 cm. Kalau bagi penghobi, dia akan tidak keberatan dengan harga segitu. Cuman hati-hati kalau perawatannya tidak benar. Sering-sering ganti air. Kemudian makannya cacing beku, aerator jangan pernah dimatikan, biar sirkulasi udaranya lancar. Soalnya kalau mati, jadi beli mahal kemudian mati, bisa menangis kina ini kita. Oke sahabat, terima kasih. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi.